Hai guys, hari ini Mama berkebun lagi. Tuh. Halo, Mama lagi nanam cabe. Ya kan, pokoknya ditanam di sudut manapun harus ditanam, guys. Dan juga ini ada bayam yang siap dipanen. Panen ya, Mak? Oke, ini bayamnya ada yang siap dipanen. Oke, misi. Di sini lagi. Di situ mau nanam apa, Mak? Ini apa nih? Kekeringan apa ini terong? Terong. Karena ditaruh di tempat teduh. Enggak kena air jadi ya. Air. Iya, jadi kekeringan. Mimpi kan? Enggak. Ini guys ada bawang, ada biji cabe keriting. Cabe keriting pedes. Tidak. Enggak. Cabe keriting pedes nih. Jadi Mama taruh di satu lubang ini dua. Ya. Gitu guys. Jadi kita tanam lagi nih. Seperti itu. Oke. Cabe-cabenya udah selesai. Ya. Ada apa tuh? Ini cabe rawit ini, tapi ini cabe rawit. Ah, mana awalnya? Ah, sebenarnya. Aduh. Di sini Mama mau tanam terong. Ini bibit terong. Terong. Besar. Terong. Bukan ini ya, yang ini dia nih. Kalian kira yang ini? Dorian terbohongi. Nih. Ya. Terongnya di situ. Satu lubang kita bikin dua terong. Dua bibit terong. Nah, di sini tadi Mama udah bikin apa tuh? Ini tanah hitam. Tanah hitam. Bikin tanah hitam tadi di dalam sini. Jadi Ah, bukannya tanah itu warnanya hitam ya? Maksud lu? Coklat. Hitam tuh terbuat dari enggak tahu dari apa. Ambil dulu itu. Yang di ujung sana, pot yang di ujung itu. Yang hitam. Oh, ini tanah hitam. Betul kan? Iya. Ini aduh. Tanah hitam, guys. Ini tanah hitamnya kemarin Mama itu beli. Nah, dan baru Mama tutup lagi dengan tanah kebon ini, tanah kebon. Kebun ini, guys, kebun digembur-gemburkan. Namanya juga petani pemula, semuanya masih serba hati-hati, guys. Ya kan? Masa kok udah bisa segini aja? Oke, kita udah selesai menanam terong cabe-cabe. Sekarang kita lanjut aja langsung panen bayam. Sebenarnya bayamnya nggak rata besar, yang besar ya. Cuma kita mau panen yang paling besar-besarnya. Oke, Kakak siap panen? Siap. Oke, kau ikut. Oke, panen yang besar-besar begini. Yang begini. Ya, gini. Cabut aja. Ini. Nah, tuh. Ini, Mak. Ya, coba. Ya. Oke, ini? Iya. Itu kangkungnya jangan ikut. Kangkungnya belum bisa dipanen. Iya. Sini. Sana, Dek, sebelah situ ada, Dek. Hampir jatuh ada nih, dekat banget dengan kangkung. Iya, anak Mama panen nih bayam. Iya, anak Mama panen bayam. Nih, anak Mama panen bayam. Ayo, anak, yang besar-besar ya. Ini. Ya. Ini. Ambil dulu. Ini. Ya. Itu yang kecil itu. Itu kah? Enggak. Bukan. Oke, okay. Wih, anak Mama pinternya. Segarnya untuk besok. Untuk ini, sayur besok. Ini betul. Kalau yang ini bisa. Hati-hati deh, yang di sampingnya jangan rusak dong. Iya, bisa. Enggak apa-apa. Ini juga. Besar-besar gini. Iya. Hati-hati, tapi yang sampingnya tuh, Dek, kangkung jangan ditekan, Dek. Iya, tarik aja. Pakai dua tangan kau tuh. Apa rupanya di tangan kau sebelah itu? Apa itu? Ya makan itu. Nanti habis lah. Orang bapak yang kerja enggak ada makan nanti. Oke, lanjut. Iya, kali. Iya kah? Soalnya kami kan ngambil di saat-saat. Ya, berkebun itu sangat menguntungkan, teman-teman. Anak-anak bisa belajar berkebun sambil juga berolahraga. Habis, aku udah dapat nih. Ini nih. Aku. Aduh. Sambil juga berolahraga. Ya. Juga menghilangkan stres, ya itu sudah berkebun enak banget ya. Ini bang, ini bang. Iya. Nah. Iya.
Hati-hati di sebelahnya, dilihat dong. Oke. Bisa, Dek. Oke, nih. Udah? Kalau coba kita lihat sebelah sana, yuk. Kita lihat lagi di sebelah sini. Ya, lumayan ya, kan? Nah, ini, Dek. Ini. 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 Satu-satu tuh, ada satu lagi, Dek. Oke, cukup. Cukup, guys. Cukup, guys. Lumayan, guys, untuk satu kali masak besok ya, guys, ya. Itu senang cabut. Senang. Adek, senang sekali. Senang sekali, ya. Oke, nanti kita ketemu lagi di panen-panen berikutnya. Karena ini kangkungnya belum bisa dipanen. Tuh, di belakangnya rumah itu kangkung itu. Belum bisa dipanen. Ya, ini banyak nih, belum bisa dipanen. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga kalian terhibur. Dan hey, ini buncis nih. Nah, Kak, taruh sana, Kak. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Apa dia ngomongnya bagus dong. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga di bagikan ke teman-teman kalian. Dan satu lagi, Doren. Apa? Oh, ya. Jangan lupa pencet lonceng biar tahu video baru. Oke. Oke. Ada yang lupa.